Masih ingat Hasan putra sulung mendiang Syekh Ali Jaber? Hasan kini tumbuh menjadi seorang pemuda dan memasuki dunia perkuliahan. Pada saat ditinggal sang ayah, Hasan sempat berencana kuliah di Arab Saudi. Namun ternyata ia kini melanjutkan pendidikan di Indonesia saja. Hasan kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, dengan mengambil jurusan hubungan internasional, HAI. Sulung ini mengungkapkan selama merantau ia merindukan suasana rumahnya di Lombok. Hasan juga menceritakan kesibukannya selama tinggal sebagai anak kos yakni dengan bermain game di saat suntuk.